Oke, balik lagi guys. Seperti biasanya, saya akan menyajikan berita-berita bolanya untuk kalian semuanya guys. KDFC mau memastikan kelebihan di tempat sendiri tidak hilang apabila melayan barisan Esteban Solari pada aksi Liga Super yang berlangsung di Stadium Darul Aman pada 26 Agustus ini guys. Pengurus KDFC, Nafuzizen berkata, walaupun pasukan Kenari tewas 3-1 kepada Perak FC dalam perlawanan Piala Malaysia pada 3 Agustus di Stadium Perak, aksi kali ini sangat hebat di tempat sendiri guys. Ia adalah peluang untuk kami bangkit dan memadam kelebihan menjadikan lawan kita dalam mengejar tempat dalam Liga Super. Nafuzi juga berharap perlawanan di tempat sendiri ini kita boleh mendapat kemenangan dengan jaringan atau seri karena kita mau mendapatkan kedudukan super musim ini. Dia juga menantikan skema permainan yang akan dia mainkan pada 26 Agustus ini guys. Tidak seperti perlawanan di SSI kali ini, giliran kami sebagai tuan rumah, dia rasa Kedah akan mempunyai sedikit kelebihan bermain di Stadium Darul Aman, di mana pastinya akan ada lebih ramai peminat, kata Nafuzi selepas latihan di Citra petang semalam guys. Sebelum itu, jangan lupa melanggan saluran ini supaya Anda tidak terlepas sebarang berita menarik dari dunia bola sepak tanah air. Nafuzi juga turut mengakui pasukannya kini berdepan ujian getir berdasarkan kelebihan mata yang dimiliki JTT. Dia mau anak buahnya itu berjuang habis-habisan dan merebut setiap peluang dalam perlawanan itu. Seperti yang kita tahu, kami mempunyai bakalan penuh pemain berkualiti di setiap posisi. Tetapi dia rasa tidak mustahil untuk mengatasi kelebihan ini, karena adalah penting bagi setiap pemain untuk memberikan yang terbaik dalam perlawanan ini supaya kita boleh memenangi hak untuk mendapat pangkat yang lebih tinggi, katanya guys. Kami sudah banyak kali menentang JTT, jadi kami akan bersedia sepenuhnya untuk sebarang perlawanan akan datang. Nafuzi ternyata ingin malukan JTT di kandang Kenari guys. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Salam Mama Yu Bola.